Mas Putih lagi ngapain? Udah makan belum Mas Putih? Kenapa di sini putihnya? Kok nyangkut putihnya? Sini. Kamu sudah makan belum? Hah? Mamamu udah makan belum? Hah? Sudah. Tapi belum habis nasinya. Hah? Nasi belum habis. Dimakan lagi. Mau makan apa? Ikan. Ya. Hah? Si Putih mau makan apa? Si Putih masih nyusu. Ya. Gak boleh makan ya. Kalau si Putih gak boleh makan belum. Karena si Putih masih menyusui. Ya. Dingin ya si Putih. Hah? Bangunlah tidurnya. Kok tidur tidur sore? Enggak boleh tidur sore. Nanti penyakitan kalau tidur sore. Ya. Enggak boleh tidur malam aja. Nanti tidurnya. Ya. Si Putih ya, nanti tidurnya ya. Mama mau tidur terus. Lelah mamamu. Sayang anaknya enggak? Si Putih. Si Putih? Kenapa si Putihnya? Si Putihnya kurang sehat kayaknya. Biasanya lari-lari dia. Ya. Ini kurang sehat kayaknya. Induknya juga kurang sehat juga. Kenapa? Apa masalahnya? Hah? Makanya makanannya kurang enak. Hah? Apa gimana? Jawab dong. Di atas mamanya. Nah, gitu biar enggak dingin. Ya. Ini mamanya tidur nih. Tidur sore lagi. Nah. Penyakit nanti tidur sore. Ya. Enggak boleh tidur sore. Ya seperti bilang sama mamanya. Mak, enggak boleh tidur sore, Mak. Nanti sakit ya, Mak. Ya. Mau apa? Kenapa apa? Jangan tidur. Boleh tidur sore. Lihat si anakmu nggak tidur, kamu tidur. Nggak boleh ngajarin anak tidur sore. Nanti penyakit anakmu. Ya. Nggak boleh ya. Ayo bangun. Bangunlah. Seperti nggak tidur, kamu tidur. Ayo, sebagai induknya tuh, sebagai mamanya kak, kamu harus kasih contoh yang baik, ya. Hei, bangun. Hei, bangun. Jangan tidur. Bangun. Oyen, bangun. Hei, bangun. Kenapa lesu? Makan udah. Tapi kok udah makan mau tidur? Si Putih juga enggak. Nah, Putihnya melek terus. Apalagi lihat kamera si Putihnya melek terus. Hei, bangun. Ayo bangun. Ya udahlah, kalau si Oyen mau tidur, biarin. Nah, gak asik. Oke. Okay.
Sampai jumpa di video berikutnya.